Nah, kemudian di sini untuk tema ataupun icon, nah kita akan coba lihat teman-teman, karena di sini namanya saya juga lupa, langsung aja kita masuk ke dalam sini. Nih, animasinya ya. Tuh. Tuh ya. Ini mantep, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wayujekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba tes ya super wallpaper di MIUI, karena ada yang komen, "Bang, itu di MIUI bisa apa enggak? Apakah hanya khusus di HyperOS?" Nah, kita akan coba tes, teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sudah coba perbaiki bug yang ada di HyperOS. Itu enggak seperti ini, guys ya. Itu malah jadi mirip wallpaper biasa tuh. Ini enggak ada animasi-animasinya pada saat sebelum saya fix ya di video saya sebelumnya. Nah, video saya paling pertama membahas super wallpaper bulan ini, itu keduanya sama kayak wallpaper biasa, guys. Itu mau di MIUI, mau di HyperOS. Nah, sekarang saya akan coba tes di MIUI dengan cara di video sebelumnya. Apakah dia akan bagus, animasinya jalan atau tidak? Nah, sekaligus di sini saya mau coba bahas nih, karena ada yang bertanya juga, "Bang, kok itu ikonnya bisa seperti itu? Ada yang besar, ada yang kecil, itu gimana caranya?" Oke ya, nanti kita bahas. Kemudian ini temanya jenis apa yang saya pakai di Xiaomi 13T, teman-teman ya. Seperti itu, nanti kita bahas juga, guys ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan coba tes dulu ya, teman-teman, di MIUI, tepatnya saya menggunakan smartphone Poco F3. Ini apakah nanti bisa sestabil ini gitu ya. Nah, super wallpaper bulannya kita coba tes, teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu di sini di Poco F3. Kita masuk ke dalam pengaturan, kemudian kita masuk ke dalam super wallpaper ya. Nah, di sini sudah ada super wallpaper bulan. Nah, teman-teman ya, cuman lihat teman-teman di sini, dia nggak ada animasinya, malah seperti wallpaper biasa tuh, nggak gerak seperti itu ya tuh. Nah, ini harusnya seperti ini, guys. Nih, kalau kita coba masuk ya, kita masuk ke dalam wallpaper teman-teman, sini, kemudian ke wallpaper, kemudian ke wallpaper super bulan. Nah, harusnya ada animasi seperti ini. Nah, ini kan enggak, guys. Nih, coba lihat ya. Nih, coba lihat tuh. Nih, ya. Nah, ini sama nih. Kita coba lihat. Tek. Tuh, kan ini malah seperti kayak wallpaper biasa. Tuh, harusnya kan gerak seperti ini. Tuh, ini enggak nih yang di Poco F3. Nah, sekarang di sini saya akan coba update untuk aplikasi temanya, guys. Apakah nanti setelah update aplikasi tema di MIUI itu bisa ya? Nah, kita coba lihat teman-teman, sini masuk dulu. Ini saya menggunakan versi MIUI 14.0.8 ya. Ini di Poco F3. Oke, langsung aja di sini kita akan coba install teman-teman untuk aplikasinya ya. Kita install terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil install untuk aplikasi temanya ya, ke versi 2.3.3.4 global. Yang ini, guys, ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin coba, saya sertakan di deskripsi ya. Oke, langsung aja di sini kita keluar teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini langsung dicek ya, masuk ke dalam pengaturan, kemudian ke bagian sini, ke lainnya. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk kecepatan animasinya ini gunakan cepat. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini masuk ke dalam pengaturan terlebih dahulu dan langsung masuk ke dalam sini ya, ke dalam setelan tambahan, kemudian ke aksesibilitas, guys ya. Nah, ini ke aksesibilitas, kemudian ke bagian penglihatan. Nah, di sini untuk hapus animasinya ini di-off-kan, guys ya. Nah, kalau misalkan animasi ini on ataupun terchecklist seperti ini, dia nanti super wallpaper bulannya akan error ya, guys ya. Nah, langsung aja di sini kita klik seperti ini, kita keluar teman-teman ya. Kita coba cek dulu ya, ini untuk di pegunungan. Nah, always on display juga oke. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal langsung ganti aja ke wallpaper super bulan, guys. Langsung aja ke sini, ke super wallpaper sini. Kita coba lihat. Nah, sekarang sudah bisa ya, guys ya. Tuh ya, ini di MIUI. Oke, ini di MIUI sudah bisa, mantap ini ya. Nah, sekarang kita coba pilih tampilannya nih, guys. Pilih tampilannya mau yang mana nih. Nah, yang ini oke nih. Langsung aja kita coba terapkan, guys ya. Ini sudah kita terapkan. Dan ini kita coba cek back, kemudian kita coba lihat masuk ke pengaturan teman-teman ya. Nih, pengaturan ini masih di MIUI 14. Nah, ini dia MIUI 14.0.8 dan ini bisa, guys. Ini mantep banget ya. Kita langsung aja keluar dan kita coba lihat. Iya. Nah, sekarang di HyperOS ataupun di MIUI itu bisa, guys, untuk super wallpaper. Ini mantep banget ya. Nih. Oh, ya. Tuh. Wih, ya. Tuh, mantep ini. Ih, bisa ya. Keren ini, guys. Nah,
Sip ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk di MIUI untuk support WP per bulan itu bisa dengan catatan teman-teman update untuk aplikasi temanya ya. Nah, aplikasi temanya ke versi 2.3.3.4. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini masih ada yang belum bisa, berarti teman-teman belum install terlebih dahulu untuk super wallpaper-nya. Nah, ya, saya sudah sertakan di deskripsi, nanti teman-teman install dulu super wallpaper-nya. Nah, kemudian nanti tinggal dicoba aja teman-teman dengan settingan yang sudah saya jelaskan barusan, guys. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang bertanya, "Bang, itu pakai tema apa dan pakai wallpaper apa?" gitu ya. Kalau wallpaper udah jelas ya, di sini wallpapernya menggunakan wallpaper super dari bulan, guys. Nah, kemudian di sini untuk tema ataupun icon, nah kita akan coba lihat teman-teman karena di sini namanya saya juga lupa, langsung aja kita masuk ke dalam sini, ke tema, ke sini, kemudian kita ke bagian custom tema. Nah, teman-teman nanti cari aja di sini ya. Nah, untuk icon itu namanya Pro Plus M14, itu untuk nama temanya. Kemudian untuk bucket favorit juga di sini sama menggunakan Pro Plus 14 juga, guys, seperti itu ya. Nah, kemudian yang bertanya, "Bang, itu kok foldernya ataupun iconnya kok beda-beda, ada yang besar dan juga ada yang kecil?" Nah, teman-teman di sini saya menggunakan super folder. Nah, ya, super folder seperti ini. Ini sudah sering saya bahas juga di channel ini, guys, terkait super folder. Yang sebelumnya kita coba buat tutorial bagaimana cara aktifkan super folder sampai yang stabil, guys. Itu harus kita sesuaikan dengan Poco launchernya gitu ya. Kalau di Poco, kalau di MIUI, MIUI launchernya itu bisa disesuaikan. Jadi ini tuh tergantung dari launchernya, guys, untuk super wallpaper ataupun untuk icon ataupun untuk super icon, guys. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk mengatur ukuran icon itu teman-teman bisa langsung saja akses di aplikasi tema, guys, ya. Jadi sudah tidak ada lagi di sini. Nah, ini sudah tidak ada lagi di sini pengaturan untuk ukuran icon. Adanya itu di aplikasi tema. Kita coba cari di sini ya, aplikasi tema nih teman-teman ya. Langsung kita masuk aja ke aplikasi tema, kemudian masuk ke sini. Nah, teman-teman, ke icon ya. Nah, ini teman-teman, ini ada ukuran icon di atas, tinggal diklik aja. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan aja untuk ukuran iconnya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk ukuran icon. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kesimpulannya di sini untuk super wallpaper bulan itu di MIUI 14 juga bisa, guys, untuk super wallpaper bulan. Dan ini makin keren ya. Saya suka banget teman-teman ya dengan animasinya nih. Tuh ya. Nih animasinya ya. Tuh. Tuh ya. Ini mantep, guys. Tuh ya. Keren ini untuk super wallpaper bulan ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk di tutorial kali ini. Jadi bisa ya. Oke, jadi teman-teman bisa dicoba aja yang pakai MIUI, nggak harus ke HyperOS. Jadi super wallpaper bulan ini bisa juga di MIUI. Oke, itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.